Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menghadiri puncak konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang digelar di Bali. Kehadiran Putin akan diwakilkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Presiden Jokowi mengungkapkan kegembiraannya terhadap KTT G20 yang dihadiri 17 kepala negara, baik dari presiden maupun perdana menteri. Jokowi mengatakan Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bersedia datang ke Indonesia. Sejak pandemi COVID-19, Xi Jinping diketahui sangat jarang melakukan perjalanan ke luar negeri. Kedatangannya ke Indonesia merupakan lawatan luar negeri kedua sejak pandemi COVID-19. Kemudian tentang persiapan KTT G20, saya sudah dapat laporan bahwa semuanya sudah siap, 17 kepala negara hadir, dan ini sangat menggembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping juga akan hadir. Indonesia terus memperjuangkan perdamaian dunia serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi.